Hai beb, welcome back di YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia tentunya. Di episode kali ini, ayo temenin aku packing karena kita bakal balik ke Norwegia. Let's go. Banyak banget bawa ketendangan, dan ini karena dingin, jadi kita harus lapisin dulu dengan ini supaya dia tuh tetap dingin nanti sampai ke Norway. Dan ini adalah jam berapa sih sekarang, jam 2 lewat. Pesawat aku malam ini sama Alexa jam berapa sih, jam 9.40 malam. Terus aku bakal pulang berdua aja sama Madam. Jadi kita bakal berangkat dari rumah jam 4:30. Jadi kita ada waktu 2 jaman lagi. Ini aku untuk packing. Kenapa packingnya mepet banget? Karena ini memang barang-barang ini dingin, jadi emang gak bisa di packing dari kemarin, Beb. Terus barang-barang yang lain sih udah siap, tinggal dimasukin. Kalau yang ini udah di atas. Dan ini tuh banyak banget, balado, uni lili, rendang uni lili dari Padang asli. Aku bakal bawa ya buat persediaan makanan aku. Kalau aku nggak sempat masak, jadi aku udah ada rendang. Tinggal diangetin aja kan. Jadi ini harus kita giniin satu-satu, atau supaya dia tuh dinginnya enggak, jadi tuh enggak ini loh, enggak apa namanya, enggak keluar dinginnya. Terus Beb, nanti kita akan naik pesawat Turkish Airlines. Jadi kita bakal transit sekitar 3 jam di Istanbul. Doain semoga perjalanan kita lancar. Mami berdua sama Alexa, semoga Alexa pintar, insya Allah sebaik-baik aja di jalan. Mami udah download Coco Melon supaya Alexa nanti kalau udah mulai bosen, aku kasih Coco Melon. Itu adalah penyelamatku kalau di jalan. Masih tetap tendang daging sapi, mantap banget. Ini dikirim dari Padang langsung, Beb. Udah tidur? Jadi Alexa udah tidur. Nah, ini ada juga rendangnya tuh yang buat anak kecil nih. Jadi ini namanya rendang sapi suwir buat Madam. Jadi sebagai pengganti abon juga, kayak rasa abon kayaknya, cuman rasanya rasa rendang. Supaya kalau Mami nggak tahu masak apa, tinggal pakai rendang. Alexa suka sih waktu itu. Beb Q, ini kita udah di mobil. Kita udah di mobil ini. Susu pisan ini sama ibu aku. Terus ada tante aku. Ini pokoknya tim aku nih, tim Depok. Pokoknya yang selalu bersama di video kita. Nah, ini ada bintang utama. Bintang utamanya lagi gak bisa diem banget nih sekarang nih. Bintang utama nih. Bos. Nih, pegangin ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah mau berangkat ke airport, Beb. Jadi ini sekarang jam 5. Kita insya Allah nyampe airport jam 6. Terus ini bawaan di belakang tuh, ada satu encus di belakang juga. Itu ada koper, ada 3, ada jaket dan segala macamnya. Dan kayaknya aku kelebihan bagasi seperti biasa. Jadi kayaknya aku bakal tinggalin barang-barang, nanti aku kirim pakai pengiriman aja. Yang kemarin ada pengiriman udah mulai pada message aku, mau ngirim gitu. Jadi yaudahlah, aku pakai pengiriman aja biar nggak riweh. Udah, sekarang kita mau jalan lewat tol baru.
tol baru nih cuman kayak 45 menit dari rumahku ke bandara, tapi harganya mahal banget, beb, kayak sekitar 70.000 sekali jalan. Ya udah deh, kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, perasaannya, tunggu deh kita wawancara ibu dulu nih. Ibu, gimana perasaannya? Cucunya mau pulang lagi. Yeah. Ibu sedih nggak? Sedih lah ya. Atau kan kalau dengan sedih aku udah mau nangis ya. Sedih ya, nenek ya. Ntar ketemu lagi ya, nek ya. Ya udah nih, rusuh. Dadah dulu. Kita sudah sampai di bandara dan kita udah check in juga. Ini anak lagi rewel, tuh ngantuk kayaknya dia. Karena ini emang udah jam bobonya dia. Tuh lagi nunggu ya. Sejam lagi kita masuk ya, nak ya. Tuh. Ini rombongan, ini ibu, dada nenek. Dada nenek. Iya, enggak, ya udah. Makanya Alexa di stroller aja ya. Mau enggak jalan-jalan dulu ya? Ya. Kita udah check-in, alhamdulillah kita tadi bakal dapat duduk di depan karena biar Alexa bisa main-main nanti di depan ya. Nah, sekarang jam 7 malam, pesawat kita jam 9:30 malam. Masih ada waktu sekitar 2,5 jam lagi. Kita mau makan dulu. Halo. Dadah. Mau kemana sih, dada? Ya jalan terus. Lagi. Udah ya, jangan nangis lagi ya, nak ya. Ya, udah ya. Kita lagi makan dulu di Solaria. Madam juga lagi emam sambil nonton tetap. Ih, kamu makan apa, sayangku? Bisa emangnya? Ujungnya nih bisa dia. Ih. Nak, jangan banyak-banyak sayang, dikit-dikit nak. Ya tarik dong ya. Bu, pelan-pelan, Bu, pelan-pelan, Bu. Penasaran sama nasi goreng Solaria nih sebelum kita berangkat. Dede Alexa. Kakomelon. Coba Alexa lu aja. Belakangnya ya. Ini enggak di itu. Dadah semuanya. Tuh. Dadah. Baru. Ada di kita. Dadah Alexa. Mbak itu happy aja. Ada
Alexa, dadah. Dadah. Boneka Alexa mana, Dek? Boneka putih. Ada ya? Mana sama kanan kiri sama. So bebep, abis tadi kita dadah-dadahan, aku udah gak sempet lagi videoin lagi karena aku dari wah sendiri, dari mulai masuk ke imigrasi, lewatin security, terus aku mesti bawa segala macam perlengkapan tas, koper, dan Alexa juga gitu beb. Jadi aku gak sempet bikin video lagi dan sekarang kita sudah di pesawat, ini kita udah duduk, udah... Alexa juga udah bobo. Jadi karena lampunya tuh masih nyala, jadi aku tutupin muka Alexa pakai bonekanya dia supaya dia tetap bisa bobo. Karena dia tuh biasanya kalau bobo tuh harus gelap. Dan karena video ini bakal panjang, jadinya aku bikin 2 session aja ya beb, bikin 2 part. Dan kalian bisa nonton sambungannya di video yang berikutnya. So terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nontonin video kita, apalagi video-video kita yang kemarin di Depok. Perjalanan ini bakalan panjang, yaitu 19 jam. Jam kira-kira sampai di Oslo dan kita bakal dijemput sama Papa Botski. Ya udah beb, thanks for watching us. Dadah.